selamat sore. Semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat. Amin. Teman-teman, kali ini saya lagi mau riset lagi laras baru ini ya. Kenapa demikian? Hampir setiap harinya saya itu selalu melakukan percobaan, bro. Untuk kali ini ya, selalu saya melakukan percobaan dan saya mau memperkenalkan ke teman-teman semuanya. Ada laras dengan OD16 dengan panjang 70 cm. Untuk TR-nya ini adalah 1 dibanding 20, bro. Artinya satu putaran ada di 20 inci. Ya. Tinggal dikalikan aja. Kalau 1 incinya 2 cm setengah, tinggal dikali 20, ketemunya berapa? Disitulah putarannya, bro. Satu kali putarannya ada di situ. Dan untuk kali ini saya lagi riset untuk alur yang berbeda, bro, yaitu alur 4 dengan ID 450 dengan LEN 443 ya. Untuk lapisan galvanisnya saya nggak lakukan pengelupasan, bro, di sini ya, alias masih utuh ini dari bahan larasnya. Untuk bahan laras kali ini saya menggunakan bahan laras made in China ya, impor. Panjangnya 70 cm, TR-nya 1 dibanding 20. Ini bro, OD-nya 16. Untuk alurnya, alur 4. Dan ada keistimewaan tersendiri yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semuanya ya. Kenapa saya membuat alur 4? Ini ada alasannya, bro. Ini sudah saya perhitungkan sama si partnerku gitu loh. Ini ada hitungannya. Kenapa bisa alur 4? Karena sedikit saya meriset untuk jenis mimis yang padat, bro. Alias mimis padat, yaitu seperti contohnya slug ya. Slug. Kalau teman-teman ketahui bahwasanya mimis slug itu nggak bisa kita pungkiri, bro. Setelah kita melakukan tembakan 1 2 3 kali bahkan sampai seterusnya, itu akan terjadi residu, alias banyak serpihan mimis yang tertinggal di dalam laras ya. Khususnya untuk pencinta laras slug berdiameter yang sedikit agak panjang. Contohnya adalah NSA slug 20,5 grain ataupun slug lokal yang memiliki diameter besar. Nah, itu kalau pasti kita memakai alur banyak, bro. Contohnya alur 12. Nah, itu pasti, bro, banyak banget residu yang tertinggal di dalam laras. Nah, maka oleh sebab itu saya mengakalinya dengan mengurangi gesekan pada mimis tersebut. Jadi saya menggunakan alur 4 di sini. Tapi sekali lagi, ini masih uji coba, bro. Masih tahap uji coba ya. Seperti apa hasilnya nanti saya bakal sampaikan ke teman-teman semuanya ya. Nah, ini untuk ID-nya 450, untuk LEN-nya adalah 443, bro. Jadi tidak terlalu longgar-longgar amat. Jadi ini gigitannya emang sedikit agak dalam sedikit lah gitu. Soalnya kenapa? Karena saya memakai alur 4. Walaupun dalam, insya Allah nggak terasa berat, bro. Beda lagi kalau misalkan ini alur 12 ya, atau alur katakanlah 8-10. Misalkan dikasih ID segini, LEN segini ya, kemudian alurnya 10 atau 12 ya, didorong berat banget, bro. Karena semakin banyak alur, kita menggunakan mimis padat dan panjang akan sangat terasa banget beratnya. Kecuali kita memakai mimis biasa seperti contohnya mimis rock gitu, itu nggak terasa beratnya. Kalau ini pakai mimis slug terasa banget, bro. Jumlah alur, besar kecilnya ID, dangkal atau dalamnya LEN, itu sangat berpengaruh banget ya, berat banget, bro, kelihatan banget. Kalau nggak percaya, teman-teman silahkan yang punya laras LW, saya ngomong LW ya, dengan alur 12 atau klasik, silahkan colok pakai mimis NSA slug 20 grain. Kalau sampean bisa ngeluarin mimis itu sampai finish, keluar cuk, berarti tangannya itu bagus, bro. Poligon aja susah, bro. Untuk poligon TL standar 116, 117 itu berat banget. Terkecuali ada poligon TR 1 banding 24 itu sedikit, untuk ID-nya sedikit agak besar, dan untuk LEN-nya juga sedikit agak besar dibandingkan dengan LW poligon dengan TR 116 ataupun 117 ya.
nggak tahu kenapa, tapi emang saya pernah riset di LW Polygon TR124, dia untuk ID dan LAN-nya sedikit agak lebih besar daripada si LW Polygon dengan TR standar, bro. Kalau nggak percaya, silahkan dibeli. Kalau nggak percaya lagi, silahkan main ke tempatku, bisa saya buktikan, atau bisa juga teman-teman cek di video-videoku ya, itu ada yang judul adalah yang berjudul laras LW Polygon TR117 PS1 banding 24. Itu saya lakukan percobaan di Mimis NS Aslak 12,5 grand. Itu sangat nyata banget dan kelihatan banget guratannya itu lebih tipis yang mana. Ternyata emang lebih tipis yang high speed alias TR1 banding 24. Kayak gitu, bro. Akhirnya ceritanya jadinya ngalor ngidul kan, tapi nggak apa-apa, bro ya. Sekali lagi ini masih cuma riset. Oke, okay. ID 44,50, LAN 443. Ya, ini panjangnya 70 cm, saya peruntukkan untuk Samyang Liner dan NS Aslan. Ya, untuk high speed tentunya TR-nya 1 banding 20, bro. Masih riset-riset, jangan di PM dulu, bro. Nanti kalau ada yang lulus, pantau terus di channel Rosso Story di sana ya. Oke. Okay? Alur 4. Terima kasih banyak telah menyimak. Oh iya. Ini ada ready 1 untuk si Samyang Liner. Ah nih. 29 cm. Masih ada ready 1, bro. Untuk Samyang Liner, Samyang tumpul ini makanya, bro. Samyang tumpul sama Barakuda oke banget. Cuma untuk slug 20 grand sama knockout 13 grand kurang cocok. Saya kasih tahu cocoknya pakai Mimis Samyang tumpul ataupun Samyang runcing. Oke, terima kasih banyak telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.